Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Lagi kisah viral. Kali ini tentang Fizo Omar dan Mawar yang sepakat menutup restoran Fizo Mawar Kitchen. Selepas lafaznya talak satu antara Fizo Omar dan Mawar Karim, ramai yang tertanya-tanya hala tuju perniagaan yang dijalankan oleh mereka secara bersama antaranya Fizo Mawar Kitchen FMK. Terbaru Fizo mengesahkan restoran Fizo Mawar Kitchen yang diusahakan bersama bekas isterinya itu akan menamatkan operasi hujung bulan ini. Ujarnya mereka sepakat menutup restoran tersebut dan ia adalah jalan terbaik selepas mereka berpisah. Kata Fizo, "Sebenarnya berat untuk saya nak umumkan keputusan ini setelah berfikir dan berbincang bersama Mawar. Kami bersetuju untuk tamatkan operasi Fizo Mawar Kitchen cawangan di Bangi, Selangor dan Kota Baru, Kelantan. Banyak kenangan dan usaha dilakukan termasuk wang ringgit, tetapi ini mungkin jalan terbaik dan saya percaya Allah ada perancang yang terbaik untuk kami. Setelah 4 tahun, lebih 300,000 pelanggan yang datang ke restoran kami dan FMK berkongsi rezeki dengan lebih 100 orang pekerja. Saya nak beritahu FMK akan menamatkan operasi pada 27 Oktober ini," katanya melalui YouTube miliknya. Dalam pada itu, Fizo berkata dia akan beri fokus pada pengurusan acara dan media sosial manakala Mawar akan meneruskan perniagaan tudung Farida yang diusahakannya selama ini. Fizo dan Mawar berkahwin pada November 2013 namun rumah tangga mereka hanya mampu bertahan selama 6 tahun selepas disahkan bercerai pada 10 Julai lalu. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang cahaya mata, Wan Mariam yang kini berusia 2 tahun. Okey, itu saja kisah viral untuk kali ini. Bagi yang belum subscribe ke channel saya, sila klik butang subscribe. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.